Cara membuat bibit tanaman di Citampi Stories. Pertama, kalian ambil buah atau sayuran yang ingin dijadikan bibit, lalu ke kebun rumah, dan masuk ke media pembenihan, masukkan buah atau sayuran yang ingin dijadikan bibit atau benih. Di dalam tempat media pembenihan, satu sayur atau satu buah sama dengan dua bibit atau benih. Di tempat media pembenihan kamu bisa membuat benih atau bibit dari buah dan sayuran yang cukup langka seperti nangka dan jengkol. Semoga bermanfaat buat para Citampers.